permukiman warga di 3 kecamatan, masing-masing Kecamatan Batu Raja Barat, Batu Raja Timur, dan Sosok Buai Rayap terendam banjir akibat luapan Sungai Ogan di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tingginya intensitas hujan 2 hari sebelumnya membuat sungai meluap dan merendam permukiman warga dengan ketinggian air 30 cm hingga 2,5 meter. Banjir juga merendam fasilitas umum. Warga terpaksa mengungsi karena tingginya air banjir. Pemerintah Kabupaten sudah menaikkan status bencana tersebut menjadi tanggap darurat beberapa hari ke depan. Pemkab mendirikan posko bencana terintegrasi di 3 titik, masing-masing Islamic Center, Rumah Sakit Umum, dan Rumah Dinas Bupati. Masyarakat Oku diminta yang berada di bantaran sungai untuk waspada mengingat intensitas hujan beberapa hari terakhir masih tinggi. Semua itu kami lakukan dalam rangka kami ingin masyarakat yang terdampak bencana banjir bisa terkurang bebannya, bisa sedikit terhibur. Walaupun di tengah kedukaan mereka, namun dengan hadirnya kita bersama-sama, paling tidak bisa memberikan semangat bagi mereka bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi bencana ini. Data BPBD Oku menyebut sedikitnya 1.600 lebih rumah warga yang terendam banjir dari 3 kecamatan tersebut. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.